Ansarullah, keseluruhan umat Islam di daerah Pembat Satu Lampu Batang, hendaknya tetap mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Sultan Hasanuddin. Perjalanan cita-cita DITII tetap tegak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. Mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Peta Panggawai. Mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Bugis Makassar dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya di daratan Sulawesi Selatan dalam membela kebenaran dan keadilan, insya Allah. Bung Bakti Kandiyaya ingin dan sabar meminta kepada saya supaya kita kembali ke Sulawesi menjadi negara Islam. Dia pintar sekali pidato, luar biasa kalau dia. Kalau pidato orang sudah pasti ikut sama dia. Berbulan-bulan penderitaan begitu hebat, akhirnya nih mayatnya. Di desa Lanipa, dekat kota Palopo, sekitar 375 km dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdul Kahar Muzakar yang bernama kecil La Domeng, lahir pada 24 Maret 1921. Dalam bukunya Revolusi Ketatanegaraan Indonesia, Kahar menulis, "Sejak masa kecil, saya tidak pernah ditundukkan oleh lawan-lawan saya dalam perkelahian. Dan sejak dewasa saya tidak pernah menjadi pak turut pendapat seseorang di luar ajaran Islam." Semasa muda, Kahar Muzakar sempat diusir dari Kabupaten Luwu. Datuk Luwu menjatuhkan hukuman adat Ripao Pangitana atau tidak boleh berdomisili di wilayahnya karena Kahar mengkritik kerjasama kerajaan Luwu dengan penjajah Jepang. Setelah Indonesia merdeka, rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada 19 September 1945 menjadi panggung pertama Kahar Muzakar dalam pentas sejarah. Sebagai salah seorang pengawal Soekarno-Hatta saat itu, ia menulis kenangannya dalam buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh rakyat untuk berpidato. Sekian puluh ribu rakyat penduduk Jakarta dan barisan pemuda yang ada di lapangan Ikada pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri di muka auto Bung Karno untuk melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta dari kepungan bayonet tentara Jepang. Kecuali saya seorang diri dengan sebilah golok di tangan. Bermodal sekitar 800 narapidana yang dibebaskan dari Nusa Kambangan, Kahar membentuk Batalion Kesatuan Indonesia pada akhir 1945. Batalion pengawal Presiden Soekarno ketika memerintah Yogyakarta ini kemudian menjadi inti Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kahar membentuk TRIPS pada 24 Maret 1946. Dalam perjalanan itu Belanda tidak luput daripada pengintaian perahu-perahu yang menyeberang. Itu korvet-korvet Belanda itu dilakukan.
Dan karena mereka tenggelam di lautan karena bertempur. Ya inilah saya bilang salah satu misinya Kahar ya dari Pak Dirwan. Republik Indonesia yang masih berusia muda terus dibombardir Belanda. Pada 1947, Yogyakarta yang menjadi pusat pemerintahan RI setelah pindah dari Jakarta merupakan sasaran agresi pertama Belanda. Agresi pertama dia terlibat dalam perang kemerdekaan satu. Itu ada di Gombong, ada di Klaten, ada di mana-mana. Ya, Kahar tetap dia terlibat kepada kesatuan-kesatuan yang terkoordinir ya oleh pasukan setempat. Corrie van Steenhuis, istri kedua Kahar Muzakkar yang kini telah berusia 84 tahun, masih ingat pertemuannya pertama kali dengan sang suami dalam suasana romantika perang kemerdekaan di Jogja. Ketemu Tuti Arca, ayo kamu harus ikut menguasai Belanda punya markas di Malioboro, sama-sama Hatta Soekarno, nama Tuti Leon muncul diperintahkan. Belanda kembali menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Namun tentara dan laskar Republik sempat menguasai Jogja selama 6 jam. Dalam serangan umum 1 Maret 1949 inilah Kahar Muzakkar berseteru dengan Soeharto. Listnya sebenarnya pada saat penyerangan terhadap 6 jam di Jogja. Nah, kelasnya itu gara-gara karena dia didahului oleh Kahar Muzakkar. Ya, sehingga suatu seolah-olah ini membantah atas perintah saya. Nah, sehingga pasukan boleh ikut di dalam pertempuran, tapi Kahar tidak boleh mencampur ini. Nah, tapi pada akhirnya setelah kembali Jogja, maka Kahar menyusul lagi pasukan untuk kembali lagi ke Sulawesi. Setelah Belanda menyerah, Jenderal Sudirman yang memimpin perang gerilya turun gunung. Masalah hubungan pemerintahan sipil dengan militer, pusat dengan daerah, serta tentara dengan laskar menanti di depan mata. Di Jawa Barat, Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia NII pada 7 Agustus 1949. Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia lantas meluas ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, serta Aceh. Pemberontakan DITII Kahar Muzakkarlah yang terlama dan terluas wilayahnya. Bersama tentara, masyarakat juga bahu-membahu membetulkan jembatan dan jalan raya. Infrastruktur ini sengaja dirusak DITII untuk menghambat mobilitas TNI. Bahkan di Palopo Selatan, rakyat ikut turun tangan.
Di ujung pemberontakannya, Kahar Muzakkar kian kehilangan anggota DITII. Selain tertangkap, mereka pun ada yang menyerahkan diri. Tak terkecuali komandan-komandan perangnya dan menteri-menteri Republik Persatuan Islam Indonesia. Sebagai khalifah atau kepala negara, Kahar memproklamasikan RPII pada 14 Mei 1962. Perjuangan cita-cita DITII tetap tegak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. Abdullah, salah seorang dari 14 putra Kahar Muzakkar, masih ingat pertemuan terakhirnya dengan sang ayahanda 3 hari sebelum ditembak mati Kopral Sadeli dari Siliwangi. Waktu itu Kahar yang telah terkepung hanya dikawal 2 peletonnya. Kepada saya khususnya, dia sempat peluk, dia cium, terus ada kata-kata, "Saya titip mamimu, jangan nakal, jaga mamimu baik-baik." Udah, berpisah itu udah sampai kita dapat pamflet ya, beliau tertembak di Sulawesi. Beliau minta berpisah, dan memang ada kata-kata beliau pada saat itu terakhir yang saya sempat dengar juga kepada ibu. Mungkin perjuangan kita ini sudah terakhir lah. Ya, feeling beliau mungkin sudah kuat. Ya, dari sinilah kita saatnya berpisah. Nah, ibu disuruh waktu itu ke daerah Tenggara. Bapak bertahan di pertengahan antara Sulawesi Selatan dan Tenggara. Nah, di situ lah, Sungai Solo itu tepatnya kan. Sebagai pemimpin gerakan wanita Islam Gerwais, Kori Muzakkar meneruskan pemberontakan DITII di dalam hutan sepeninggal suaminya. Abdullah, putra bungsunya, terus bersama sang bunda hingga turun gunung setahun kemudian. Yang parahnya itu setelah Pak Kahar dinyatakan tertembak. Jadi pada saat itu betul-betul Ibu Kori dengan bala pengawalnya itu luar biasa. Nah, hidup mati dengan cara tarsan. Ya itu yang dimakan monyet, kita makan. Ada daun-daun yang muda-muda, kita lihat, kita sayur. Karena sudah tidak ada pemimpin, ya dari pengertian dari Ibu Kori pada saat itu, ya perjuangan tidak berarti harus fisik, ya tidak harus berarti di hutan, ya kan? Jadi Ibu perintahkan, ya kita berkemas untuk keluar ke kota, pada istilah bahasa itu kan, ke pemerintah. Pangkuan Ibu Pertiwi lah. 15 tahun pemberontakan membuat nama Kahar Muzakkar melegenda. Bahkan banyak orang yang percaya mendiang masih hidup. Bagi keluarganya, makam Kahar tetap menjadi tanda tanya hingga kini. Salah seorang di antara mereka yang enggan disebut namanya bercerita, ketika keluar dari rumah sakit milik Kodam Wirabuana, Pelamonia, jasadnya dibawa M. Yusuf ke Taman Makam Pahlawan Panaikang di Makassar. Namun jenazahnya dimakamkan tanpa nisan. Kami sendiri menemukan sebuah nama Muzakkar di TMP Panaikang. Kendati pengurusnya membantah bahwa itu kuburan Kahar Muzakkar. Saya pernah datang juga sama ibu. Apa yang beliau katakan, ya udahlah Bu Kori. Sudah ibu tinggal besarkan anak lah. Itu sudah urusan negara. Itu sudah sebagai sejarah. Bagian dari sejarah negara lah, tidak usah lagi ibu pikirkan. Itulah jawaban dari almarhum Pak Yusuf pada saat itu sebagai ketua BPK pada saat itu. Sebagai salah satu daerah basis DITII, Kahar Muzakkar, Belopa masih menyimpan kenangan bagi penghuninya. Di salah satu desanya, Cilalang, ingatan 50 tahun silam meluncur dari mulut seorang petani. Sapri Pawe masih berusia 10 tahun ketika lari ke gunung bersama ribuan pengungsi pada tahun 50-an. Di mana daerah dirasa aman, kita lari ke sana. Kalau di sini daerah tak aman, orang Tenggara, orang Utara, orang Selatan,
orang pegunungan di sini lagi datang. Di sini kita rasa bahwa di Tenggara aman, toh operasi tidak ada masalah. Kita lari ke sana lagi seperti gelombang pada waktu itu Pak di ITI. Takut pada tentara, kemudian takut sama DI. DI tujuannya masuk dua-duanya takut karena itu selalu berperang, bertemu berperang kalau terbaku hadapan. Jadi kita ini masyarakat biasa, itulah cerita saya tadi, di mana yang bisa kita selamat di situ kita berlindung. Kalau umpamakan DI kita bisa selamat di situ kita lagi berlindung. Kalau tentara nasional kita mau selamat di situ kita berlindung. Konflik bersenjata antara DITII dengan TNI membuat petani bersawah seluas 5 hektar ini harus bertahan hidup di hutan semasa kecil selama 4 tahun. Nah pada waktu itu Pak, satu pasang saja baju, biasa itu Pak, saya biasa itu Pak, lakukan itu saya apa namanya itu di asap api itu pakaian Pak kalau malam. Itu bukan cerita ini Pak, biasa saya lakukan itu. Kalau sorenya itu kita diburu kena hujan apa malamnya itu. Karena pada dalam hutan itu betul-betul kesulitan Pak kalau masak tangan pakaian. Selama mengungsi, pawai kecil sempat mengejar pendidikan walau dalam keadaan darurat. Itu biar pohon kayu, disitulah kita belajar. Belajar satu hari, tiga hari, datang lali berita, kita lari lagi, tinggalkan. Di sana kita itu, nah ada si guru kita teman lari, di mana sampai kita di situ, kita dibuka lagi belajar di situ. Belajar, itu saya ceritakan tanah biasa itu, daun pisang kita ambil, dan itu, pada waktu itu. Ini, dah. Pawe yang kini juga bertani coklat pernah pula menyaksikan pelaksanaan hukum Islam yang didasarkan pada piagam Makalua. Didapat tidak berpuasa, diundang, kasih duduk orang di sana ditembak. Bersina, nah bersina tidak pernah makan nikah, itu dipukul. Sampai begini, tidak tahu berapa kali itu dipukul di sini. Tapi kalau sudah makan nikah, nah dia sina itu dirajam. Namanya dikuburkan sampai di sini hidup-hidup baru dilempar batu sampai mati. Mencuri pertama dipotong sampai setelan begini. Tuh. Kedua dipotong begini. Ketiga sampai ini. Sampai seterusnya sampai sini. Dan tidak boleh dibunuh. Nanti kalau dipotong ini namanya mengajarnya di situ ya. Baru silakan mati. Sapri Pawe hanya orang biasa. Setiap pecah konflik bersenjata, rakyat tak berdosa seperti dirinya selalu paling banyak menjadi korban. Saya tidak bisa bayangkan itu nah. Itu penderitaan-penderitaan yang kami alami nah. Itu yang paling kesangkan itu mah biar kita tengah malam toh. Bapak ini tidur. Tapi datang berita lain bahwa ada tentara masuk, kita angkut berangkat biar tengah malam hujan besar, kita lari sampai di sana lari biar pohon begini Pak tempati saja dulu anak-anak begini kata kita ambilkan saja daun apa supaya menduduk terselamat. Itu yang paling sesalkan, saya tidak bisa bayangkan pada waktu itu nah. Sejak pertempuran di Surabaya pada November 1945, banyak pemuda Sulawesi Selatan terjun ke kancah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda dan sekutunya. Mayoritas mereka adalah para gerilyawan yang tergabung dalam berbagai laskar seperti Kahar Muzakar. Hanya sedikit di antara mereka yang sempat mengecap pendidikan formal militer Belanda, semisal Andi Matalata. Usai perang kemerdekaan, Kahar Muzakar yang telah berpangkat letnan kolonel berinisiatif mereorganisasi kelaskaran Sulawesi Selatan
dengan membentuk Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan pada Agustus 1949. KGSS yang berkekuatan 10 batalion diharapkan menjadi cikal bakal Divisi Hasanuddin dengan Kahar sebagai komandannya. Salah seorang komandan batalion KGSS, Andi Sose, mengungkapkan sekitar 15.000 gerilyawan Sulsel ingin diterima seluruhnya dalam Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI. Namun Panglima Militer untuk Indonesia Timur, Kolonel Kawilarang, menolak aspirasi itu, bahkan justru membubarkan KGSS setahun kemudian. Permohonannya untuk mendirikan divisi tidak diterima oleh pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Panglima TT7 Kawilarang. Tidak diterima, minta berhadiah juga tidak diterima. Akhirnya dia putuskan buka tanda pangkat, letakkan di atas meja, lapor sama Kawilarang, dia keluar ruangan, tinggalkan. Pada saat itulah awal daripada kekecewaan daripada Kahrum Sakar. Sudah bersiap-siap untuk ditangkap, saya bawa lari. Jadi Kahrum Sakar itu ada di dalam perlindungan saya di Baraka. Baraka itu daerah operasi saya di Sulawesi Selatan. Akhirnya pada 7 Agustus 1953, Kahar menyatakan bergabung dengan gerakan DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat yang 4 tahun sebelumnya memproklamirkan negara Islam Indonesia. Waktu sudah mantap dia memilih menjadi DITII, perpisahan dia baik-baik, saya izinkan bawa satu kompi yang memang setia kepada beliau. Saya ambil setiap pasukan sekian kompi, dia bawa satu kompi, jalan baik-baik. Baru beberapa jarak dia tinggalkan, anak buah sudah bertempur di Baraka itu. Jadi kalau difilmkan itu memang lucu sekali. Baru berpeluk-pelukan sudah suruh berantem dengan senjata. Akhirnya tinggalkan Baraka, sudah menuju ke Palopo Selatan. Nurdin Usman Pisov, Panglima Komando Basis Jihad atau Komban Lampo Batang, membantah pemberontakan Kahar Muzakar dipicu oleh penolakan tentara terhadap Laskar Sulsel. Kolonel DITII yang sempat terkena tembakan TNI di lutut kanannya ini tak melihat kekecewaan Kahar terhadap tentara sebagai motivasi bergerilya bersamanya sejak 1953. Sejak dari Jawa saya, Bumbak kita lihat yang menentang saya, sama meminta kepada saya supaya kita kembali ke Sulawesi menjadi negara Islam. Itu pernyataannya Pak Kahar itu dalam bukunya. Gunung Latimojong di Palopo Selatan merupakan basis perlawanan Kahar Muzakar. Dengan menggunakan taktik perang gerilya, sekitar 30 batalion DITII merambah hingga ketiga wilayah, Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara. Kita kan muncul tenggelam sebagai gerilya. Ada kalanya kita satukan itu kekuatan, ada kalanya kita satukan itu kekuatan untuk menghadapi ini operasi. Ada kalanya kita bertahan. Dan kalau kita kekuatan itu mencukupi itu. Tetapi kalau kita lihat itu percintaan kita lemah, karena anak tersiar itu ada ditugaskan ya mana-mana, itu kita kan bersembunyi saja. Seperti Soekarno yang pernah dikawalnya, kemampuan persuasi Kahar Muzakar sebagai macan podium menjadi daya tarik tersendiri. Cita-cita negara Islam pun membuat ribuan orang bersedia naik turun gunung selama 15 tahun pemberontakannya. Dia pintar sekali pidato, luar biasa kalau dia. Kalau pidato orang sudah pasti ikut sama dia. Kalau sudah sebut agama, rakyat di Sulawesi Selatan pasti ikut. Betul-betul itu Kahar Muzakar
bersatu dengan rakyat, menyatu dengan rakyat. Kalau dia pergi jalan dari desa ke desa, seluruh desa itu siapkan makanan, seluruh desa itu berani mati untuk dia kalau ada operasi. Setelah sukses mencokok imam atau kepala negara Islam Indonesia Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat pada 1962, pasukan Siliwangi diperintahkan menangkap Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Panglima tertinggi itu, Presiden Soekarno, itu mengamanatkan pada awal tahun 64 mengarah kepada Sulawesi Selatan dan memerintahkan 17 Agustus 64 Kahar Muzakkar harus ditangkap, sudah harus tertangkap, mati atau hidup. Bersama pasukan Kodam Hasanuddin Brawijaya, Diponegoro, RPKAD, Marinir, serta satuan-satuan TNI lainnya, prajurit Siliwangi menghadapi tantangan baru. Alam Sulawesi yang masih perawan menjadi tempat ideal bagi gerilyawan untuk bersembunyi dan menghadang lawan. DITI itu tidak akan, misalkan tidak akan melepaskan tembakan kalau sudah betul-betul dalam jarak yang mematikan. Nah, ini suatu pengalaman baru yang ketika kita menghadapi DITI di Jawa Barat itu tidak penghadangan seperti itu tidak. Target pertama adalah Letkol Andi Sele, mantan komandan batalion KGSS dan Korem Hasanuddin yang menyelundupkan senjata kepada Kahar setelah menjual kopra ke Tawau, Malaysia. Operasi pasukan elit Siliwangi Batalion 330 Kujang 1 yang tiba di Parepare pada 1 Maret 64 berhasil menewaskan Sele 5 bulan kemudian. Apabila kita mau menyelesaikan Kahar Muzakkar, ini dulu harus di-clear, sebab dari barang-barang yang diselundupkan dari luar itu, kan, ini mengalir ke Kahar. Jadi ini sebagai satu basis logistiknya daripada Kahar, gitulah. Dari Makassar, Panglima Kodam Hasanuddin Kolonel M. Yusuf merancang operasi kilat untuk menumpas DITI Kahar Muzakkar bersama Letkol Solihin GP yang juga berasal dari Kodam Siliwangi. Jadi kita melaksanakan maps tadi, kita terusnya menentukan berapa saja untuk bisa melaksanakan isolasi total terhadap kawan itu, begitu. Terusnya daerah mana saja dia harus digiring, di mana akan dihancurkan. Namun taktik tempur itu ternyata sulit diterapkan di Sulawesi Selatan. Pada saat kami datang, jelas Kahar Muzakkar itu memegang inisiatif di Sulawesi Selatan. Daerah-daerah makin lama makin luas yang dia kuasai, begitu. Sampai dia leluasa bergerak, sampai di ibu kota aja di Makassar, eksponen-eksponen dia itu leluasa aja bergerak di sana.